Halo guys, balik lagi di Wanda Life Melu-Melu Unview. Mantap kali ah. Di Melu-Melu Unview kali ini guys, tim Wanda Life mau nyoba nge-review sepeda Pacific Splendid 1.0. Seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Matur nuwun. Sepeda lipat Pacific Splendid 1.0 ini guys, harganya di bawah 3 juta dan berbahan atau memiliki frame alloy, jadi sangat terjangkau. Splendid 1.0 sudah dilengkapi dengan mechanical disc brake atau rem cakram guys, serta untuk stang bagian bawah sudah memiliki tipe teleskopik, jadi bisa dinaik turunkan. Untuk shifternya sudah menggunakan 7 speed merek Shimano Tourney TY21. Dan untuk pedalnya bisa dilipat dengan cara ditarik ke dalam. Oh ya guys, tipe Splendid 1.0 ini yang kita review adalah yang menggunakan ban ukuran 20. Ada juga Splendid 1.0 yang menggunakan ban ukuran 16. Splendid 1.0 ini guys memiliki 3 warna, yakni biru, kuning, dan orange. Dan ini merupakan kuncian mainframe-nya guys, seperti ini bentuknya. Untuk tipe ban luarnya seperti ini guys, jadi bisa dipakai di tanah maupun di aspal. Untuk stang berbentuk lengkung ya guys, dan bisa di adjust atau diputar. Saddle-nya merupakan saddle bawaan dari Pacific atau Pacific Saddle. Sedangkan untuk Pacific Splendid 1.0 ini sudah kita ganti. Oke guys, kita masuk ke cara melipat Splendid 1.0 ini guys. Dan nanti juga kita tayangkan cara menyusunnya. Wes, makanya tonton terus sampai selesai.
Ya, seperti ini guys, kalau sudah dilipat. Oke guys, sekian video unview Pacific Splendid 1.0 kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Wanda Life jika kalian suka. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan loncengnya karena next video ada perbandingan antara Splendid 1.0 dengan United Eagle. Matur nuwun.